Dan saudara, kembali lagi bersama saya Saji William pada video kali ini atau stream. Nah, kita akan bermain Supermarket Simulator. Nah, sebelumnya Supermarket Simulator ini sudah banyak dimaini oleh banyak orang-orang, katanya. Jadi gamenya itu populer gitu ya. Dan hari ini kita mau lihat guys, apa sih yang bikin game ini populer? Katanya sih addicting ya, game simulator tuh. Jadi ya, langsung saya kita gas guys. Welcome to Supermarket Simulator. You'll start with a small store and grow to an awesome supermarket. Start by purchasing goods to sell and place them onto the shelves. Don't forget to set the prices with a profit to avoid bankruptcy. Nah, jadi kita harus beli bahan-bahan dulu ya guys. Terus ya di itu, di apa namanya, dijual biar tidak bangkrut. Tapi harganya juga harus sesuai biar kita tidak bangkrut. Karena kalau terlalu kemahalan juga saya mau beli. Order goods using your computer. Hold up. Order mana komputer kita guys? Ini ya. Interact. Bagaimana cara ini guys? Kenapa? Saya mau buka komputer. Kenapa saya tidak bisa buka komputer? Halo. Memang cara saya mau menjual. Kalau bahkan saya tidak tahu apa yang bisa dijual. Oh, alahin komputernya cok. Astagfirullah. Saya kira itu komputernya itu kasir ya. Tolol. Sorry. Paling yang diperlukan pertama itu tepung ya guys ya. Kita ada budget berapa BTW? Kita ada budget $50. Kita beli pertama itu mungkin tepung dulu. Kita beli 5. Anjay, udah $31. Yes, 3 dulu aja. Terus sereal. Ah, mahalnya, cuk. Ini aja udah mau itu. Udah mau udah over budget. Alah weh, sabar. Kita kurangi dulu sereal. Mungkin tepung bumbu 2 saja, terus apa yang murah-murah dulu guys, yang murah-murah saya dulu, sereal ya, sereal wae lah. Bang. Tuh. Jadi 2 tepung, 1 sereal. Apa ya? Apakah betul? Duitnya cuma $50. Jadi mau apa lagi? Kita cuma sisa $2. Beli wae. Remaining. Astaga, over budget, cuk. Kurang 52 sen. Ah. Terus kita beli tepung saja dulu 2, guys. Sabar. Kita beli 2 tepung. Dan 3 tepung, deng. Sorry. Oh, 5, deng. Ada 6 tepung. Oke, 6 tepung. Gas, kan? Jadi kita jualan tepung dulu ya, guys, ya. Mana tepungnya? Ah, oh, anjing. Oh, 1 dos itu 1 tepung. Bro. Oh, lah. Ya, lempar. Jadi bisa... Diksi masuk-masuk. Harus diksi masuk-masuk satu-satu begini ya, guys, ya. Ya. Oh, oke. Okay. Kita open. Place. Bentar. Ini tuh kan kita kan beli 6 box tepung ya. Tapi satu box itu isinya ternyata ada banyak ya. Wah, anjir, ini mah toko pabrik tepung ini, cok. Kirain tuh satu dos satu. Drop. Kirain satu dos tuh satu tepung. Ternyata banyak tepung, guys. Alah weh. Anjing, kebanyakan tepung dong ini kita dong. Apalah. Lebih baik berlebih daripada kekurangan. Kita open lagi, guys. Ini mah jadinya supermarket kue nanti nih, tepung doang anjing. Open. Ini kau. Oke. Anjing, banyak ya tepungnya, cuk. Sudah semua tepung. Throw empty boxes on the trash can outside. Bisa enggak sih kita masuk? Bisa enggak sih kita itu saja? Kita satu kali banyak langsung buangnya gitu. Kalau satu-satu dosnya begini agak beban juga ya guys ya. Nah, set the price of the product. Kan tadi kita belinya itu, kita tadi beli berapa guys? Kita tadi cardnya itu belinya $12. Berarti kita set price-nya mungkin 15 ya. Walaupun kemarin ada sih ya, aku lihat Bang Winda apa nah. Jadi dia harganya nol dulu, terus pas dibawa ke kasir baru dinaikin harganya, cuk.
apa kita coy, kita jual murah dulu aja kali ya guys ya. Sabar. Market price $3 mat. Oh, itu kan $3 satu biji ya. Ini $3 satu dos cok, tempe hampir semarah-marah ya. Price-nya coba kita kasih $1 saja ya. Satu. Oke. Terus open the store. Oke, open the store. Oke, ayo bapak belanja, masuk beli tepung. Nah, betul, orang kaya lagi guys. Beli tepung, beli ambil banyak-banyak. Nah, pas dia ke kasir, kita kasih ganti harganya jadi $15. Enggak lah, oke. Okay. Ya, interact. Pip, pip. $2. Oke, okay, $2 terus. Escape. Approve. Bisa approve. Oh ini. Kembalinya $3. Saya butuh 1 2 3. Oke. Okay. Approve. Masih Bapak datang kembali. Wah, kayaknya sudah di patch, guys. Oh, sorry Bu. Sorry. 250 deh. Anjay, $250. Salah. Nah, tuh. Ternyata sepertinya sudah di patch guys, jadi sudah tidak bisa lah. Yoin bapak lagi, kayaknya kurang tepungnya dibeli ini. The checkouts are full. Ah! Tidak! Beep. Dia beli credit card. Berapa? Total $250. $250 hampir guys. Thank you bapak, datang kembali. Karena bapak mau tak tengah guys. Anjing dia beli 2 guys. Robert, kartu kon ada cash kah? Apa kita korupsi ya guys ya? Di episode pertama. Ya begitu. Ya. Jadi kita sudah dapat $17 ya guys ya. Bapak boleh? Ah, masuklah bro. Beli tepung banyak, kasih habis itu tepung cepat. Saya butuh stok yang lain lagi. Customer is waiting. Ini biasanya kayak di itu coy, kayak di Alfamart anjing, orang cuma beli rokok apa segala, cuma beli rokok sama air putih, atau air putih sama cemilan satu yang harganya berapa, bukan rokok, misalnya air sama Indomie, total harga 15.000 anjing, bayar pakai debit coy, kayak ya minimal curious lah coy. Nah, ini mau bikin lama-lama saja. Gak apa lah, yang penting money is money. Halo bapak. Mau beli? Kenapa cuma satu cuy? Saya, oh itu jangan segan-segan membeli. Berapa ini? Kau kasih saya uang? $17. Banyak kali, wa. Kita kembalinya lagi 50 sen. Nah. Sorry. $17 50. Salah. Halo. Salah. Oh no. Sabar, sorry. Ini berapa uang dikasih? Berarti kita kembali $2.50. Bro, maju lagi. Betul. Kau bayar pakai apa? Berapa? Kau bayar pakai apa, cow? 100.000. Anjing. Salah. Minta $45. Oke. Okay. Nah, proof. Kau bayar pakai apa? Cash lagi. $2. 50. Betul. Pakai kredit. Nah, berapa? $5 guys. Lancar bisnis ini cow di hari pertama nih. Oh halo, goddamn. $7 ya, siap. $5, siap. Nggak kencang, easy cow. Bisnis is booming. Apa ada yang lain kita bisa beli begitu guys? Selama di sini. Oh, ini kita belum buang sampah, sorry.
Nah, maaf, maaf, maaf. Belanja, 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 masuk dalam, mana diskon tepung, belanja, 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 ah betul, enggak dem. Anjing ibunya skoliosis kecok. Maaf bu, oke. Salah, salah bu, tapi salah. Satu aja bu, ada yang udah mau mendonasikan sisanya? 17. Nah. Salah, salah, aduh, entot, sorry. Ayo pencet E terus. $97. Nah, kalau lagi beli tepung, kartu kredit, siap. Ibu yang sama, guys. Adiknya kayaknya. Ini sudah ada. Wes. Easy, Cok. Ya. Bentar, guys. Kira-kira memang caranya kalau itu guys, misalnya kita mau kasih kembalian orang, cara kita kasih kembalian itu apa memang caranya? Oke, jadi sepertinya sudah mau malam ini guys, apa kita tutup wait for another day atau bagaimana ini? Oh misalnya pelanggan guys, apa enggak tutup? Oke, aman, uangnya pas ya pak. Wah, ibu lagi, ibu langganan nih ibu nih, Scarlett Johansson. $5. Anjing cuk, bayar pakai uang 100.000. Nah, betul. Bapak masuk sini bapak, saya harus kejar target tuh 25 check out pak, cepat. Aduh, udah bisa. Oh sorry, maaf, agak gelap ya pak. Sampai $15. Nah, sabar. Mana lampunya nih? Ah, betul. Halo guys ya mbak. Wih, god damn, pelanggan baru nih guys. Oke, uangnya pas ya bu. Ini pak, cepat, saya butuh target 25 checkout lagi. 7 checkout, cepat. Berapanya bapak? Pas, anjing. Ayo kasir tercepat di dunia. Bapak bayar kartu $5, kita kasih masuk $500 ini canda. Betul. Hello guys. Jam berapa sih kok udah sepi pelanggan sih, Cok? Masuk, ya, Bapak masuk ke dalam. Kurang 5 ini saya punya target, Bapak. Coba, coba, saya banyak tepung. Ya betul, kasih habis stoknya. Bapak nyambil di rak yang berbeda, kayak beda saja produknya. Produknya sama ya pak. Kembaliannya $15, siap. Selamat datang kembali. Ada dua orang berjas ini sama pakaian. Habis ngapain kalian? Kurang kembaliannya $5. Monggo. Anjing 3 tepung cu. 7.50. Nah, enak ya guys kalau cashless tuh. Finish the day. Nah, enter. Nah, oke guys, jadi kita targetnya itu kurang 2 ya guys. Not bad, not bad. Score point 125, ada income 89. Ya, damn, profitnya berapa? $47. Ya, bukan yang kita mau, tapi ya kan namanya masih merintis awal ya guys ya. You'll receive daily bill starting today. Kita akan menerima tagihan. Make sure to pay the bills using your computer due date automatically. Jadi kita ada tagihan listrik ya guys kayaknya. The more electrical device, makin mahal tagihan listriknya. Tidak apa-apa. Kita tambah. Biasa orang sama tepung tuh biasa orang beli apa? Sereal. Coba kita beli serealnya 2 ya guys. Anjing mahalnya cuk. Oh tapi satu box itu dapat 12 unit. Ah belilah, beli. Nggak ada ruginya kok. Close dulu.
Kita restock dulu guys, restock dulu. Open. Nah sini serialnya. Betul. Apalagi di apalagi ya guys dibeli. Belum bu, belum buka, jangan lu masuk. Kita gak butuh, kita butuh roti nih. Purchase, nah. Belum. Kau itu sudah bilang close depan sini, malah masuk. Ah. Eh ini pelanggan pertama. Yoroshimase. Ah ibu dibeli roti guys. Oh enggak, sereal. Oh shit, kita jual produk tanpa harganya. Kita jual berapa? Price 6.50 sendala eh. Eh sorry, nih bapak. Satu sereal. Pembeliannya berapa? $17. Monggo. Aduh, kita belum pasang harga guys. Sorry. Kita pakai kandang paksa, kita pasang harganya sini. $5 sendala. Mau beli roti toh sendala. Kenapa cuma $2 cu? Oh belum terinput harganya guys. Fuck, sudah di patch ya. Kembalian $2, 3 sen. Apa halo, kembali lagi, selamat datang. 50 pas uangnya enggak kembali guys. Kita kayaknya naikkan harganya sedikit ya guys. Real ini mahal. Kita jadi 7 saja. Nah baru roti ya 5.50 lah. Karena saya maruk. Saya maruk guys, saya maruk. God damn, huu. Sorry, terdistract, maaf bu. Berapa kembaliannya? $17. Cereal is too expensive for me. Kau broke bitch. Bukan kita yang terlalu mahal. Ini bagusnya, ini ajaibnya, toko kita gak pernah kehabisan kembalian guys. Kalau ini di Indomaret atau Alfamart sudah botak ini kasirnya cari kembalian. Couldn't fight out a bottle water. Banyak kali mau kau. Sabar. Gimana? Kalau langsung beli belum ada kulkas gak bisa jualan. Oh alah. Kalau dinekatin begitu bertarung dengan waktu expire atau basinya gitu, gak bisa ya kayaknya ya. Kita harus desperate beli kulkas guys. Cepat bro, cepat beli. Kasih cukup 200 biar kita bisa beli kulkas. Anjing, borong cu. Siap. $17. 22 80. Ah. Yang mana nih Stefan? Yang mana nih? Fridge A atau B? Fridge A atau B single yang mana itu? Kalau single 200, kalau double 300-an. Untungan yang double. Kalau single, awalnya mau beli single 2 tapi malah. Kayaknya kita bisanya nih di hari selanjutnya nih Stefan. Start next day. Ada, saya ada duitnya kurang $50, cuk. Coba kita menjual saja dulu ya. Kita menjual saja dulu ya, guys. Sampai $50 kita tutup dulu itunya, tutup supermarketnya, kita renovasi. I couldn't find Komteci, sabar. Kita nih OTW kulkas. Bapak mau keju juga, kalau tidak ada kulkasnya enggak bisa, basi. Popular langsung mencret makan kopi dark roast. Oh, beli saja lu kopi-kopian sana. Kalau single kasihan dia sendiri, iya sih. Mendingan double sih. Nah, ini sama ya, 272 nih. Bentar lagi berapa sih? 375 apa 300? Anjing 400, cok. Waduh. Bagaimana ini? Ngapain kita ngutang dulu ini? Kita ngutang atau bagaimana ini? Kayaknya yang 200 dulu aja gak sih? Tapi ini karena warnanya. Oh iya, karena ada warnanya deh guys. Sorry. Karena ada warnanya. Kirain harga karyonya naik. Berapa? 3. 90. Kayaknya kita beli yang single itu aja dulu deh. Beli yang single dulu deh. Nah, kalau kita mau tunggu nih demand customer tinggi nih, kita beli car. Iu, adakah? Kulkas bro. Nah, bawa kau punya kulkas dapat di rumahmu ndak ada toh, makanya kau ndak beli keju. Oke, $10. Cap. Besar ini bapak, pelanggan baru nih guys. Game-game gini mah addicting anjing. Gak kerasa nih, udah mau maghrib aja ini. Tapi gak apa-apa.
$10. Oh, kemarin $1. Siap, Bu. Sabar, kita unboxing dulu kulkas baru, guys. Wah, berat. Berat panjang kulkas di kulkasnya enggak bisa di itu, rotet. Kulkas di sini aja kali ya. Ah. Betul. Damn, son. Apa tadi? Kau banyak beli-beli keju. Keju sudah lah. Kita ada berapa dolar? $130. Sabar. Kita butuh comte cheese, dark crust, sama bottled water. Beli. Ah, siap, Bu. X 8 pack. Oh ya, kita butuh X juga, guys. 860. Kiu. Ya. X 8 pack. Sabar ya, Bu. Ini bottled water masuk sini. Nah. Oh, kebanyakan ya airnya, guys, ya. Di air juga. Ini apa sih ini? Kopi. Oh, shelf. Walah, kopi tuh di shelf. Kirain di itu. Sabar. Drop. Ya, siap. Kembalinya berapa? 50 sen. Tiba-tiba banyak yang... Pelanggannya banyak bapak-bapaknya. Iya ya. Nggak tahu mungkin karena... Harmy. Ini tuh ada cewek juga kok. $9. $9 3 sen. Apa kau minta sugar powder? Banyak kali maumu. Ini juga $2 pakai kartu debit. Ah, ini apa ini satu ini? Ini apa ini? Comte cheese ya? Ini comte cheese, guys. Siap mau, yang mau, yang mau. Sudah itu, sudah on stock. Aduh. Sabar, buang dos dulu, sabar. Pas uangnya, guys. Comte cheese 358. Siap. Oh iya, kita kan belum pasang harga ya. Fuck. Nanti orang market price-nya 2, kita pasang 3. No, sudah lah. $3 per botol. Market price 3, kita pasang 4. Eh, 14. Sabar, salah. Kok $14 sih? Wih, anjing. Siap. Dia beli oil, dia beli air. Kamu gadang kah, Bang? Anjing, 3307. Siap. Oil. Oh, habis oil. Belum dikasih harga ya. Nggak jual kuota, Bang. Nggak. Kita jual barang fisik. Apa ada kayak nanti satu saat update yang jual kuota. Sabar. Ini barang baru. Open. Apa ini? Oil. Sabar, Pak. Saya nge-spam ini. Siap. Roti 2. Siap. Cari roti. Roti. Tea black. Banyak kali maunya yang dikasih cocoa powder. Mau tea black lagi. Oil. Ini enggak itu banget. Ini enggak rapi banget. Raknya ini mah. Siap, Pak. Oh, nyalakan lampu dulu. Speedrun to millionaire kah? Kopi belum. Oh iya, belum dikasih harga. Ya udah habis. Aje, aku dicuri, cok. Kopinya belum dikasih harga tadi. Aduh. Ini kopi terakhir. Alah. Beruntung kok ya. Mereka lolos, guys. Dia kopi harga murah. Aduh, biung. Gini supermarket ini. Terang, Bang, di kasir gak bakalan marah pelanggannya. Oh, tapi kalau kelamaan bisa itu gak sih? Bisa kayak gak jadi capek bisa gak? Kayak pelanggannya jadi bete gitu. $1. Siapa? Kemarinnya mau didonasikan? Subscribe. Apa tadi yang kurang? Beli stok sore-sore, paginya restock. Kasih harga di jeda, jangan lah. Beli stok sore-sore, paginya restock. Kasih harga di jeda, jangan langsung open. Aku tadi udah coba gitu, Pip. Jadi aku tadi pas orangnya ngambil itu kasih harga murah, pas di kasir kasih harga mahal kayak witnya kemarin. Tapi kayaknya udah di patch deh. Nggak bisa itu, nggak bisa. Nah, Pip, kita ini bisnis halal, bro. Nggak boleh kita manipulasi market deh. Manipulasi market. Resesi kah, bosku?
pas. Ini jam 9 masih ramai pelanggan loh. Alhamdulillah banyaknya rezeki. Dia beli 2 komte cheese. Siap. 2 dolar. Siap, Bu. Siap. 3 dolar 90. Siap. Tutup. Sudah tutup. Close. Us. Waktu itu ku coba enggak. Waktu itu ku coba enggak bisa jawab. Pepe. Anyway, maafkan ketoksikan saya. Yang kita butuh itu tidur dulu lah. Capek ya. Oke, kita profitnya minus. Oh ya, karena tadi kopinya itu ya, kopinya rugi ya guys ya. Anyway, kita kembali. Tadi orang banyak requestnya. Jadi kita beli cheese 2 lah, masing-masing 3 katanya tadi bang itu. Bang lah ya, Stefani dipanggil bang anjir. Kopi 3. Apa tadi? Black tea tadi dia mau black tea ya. 2 aja lah, masih kurang kok. Milk 1 lah. Eggs 2, bottle water 3. Oil 2, cereal 2. Apa yang kurang? Oil enggak perlu ya berarti. Berarti kita butuh cereal 2, slice bread 2, flour 3. Coffee dark roast 3, tea black 2, cheese 3. Anjing, udah over budget. Ini aja lah. Kayaknya cereal aja lah yang dikurangin. Nah, ini dulu aja guys. Anjing, jatuh. Bukan gitu. Oh shit. Kayaknya ada kesalahan. Kenapa? Salah di mana nih, Stefan? Salah di mana nih? Oh, kita kasih harga $9, god damn. Kita kasih harga 10. Ini kopi Arabica, bro. Ada harga, ada kualitas. Ini roti tadi di sini ya, guys ya. Kayaknya butuh itu deh, butuh asisten ini, guys. Infoloker kah? Adakah? Infoloker. Maksudnya beli 6 dus, bang, bebas item apa aja biar ongkirnya nggak kemalan. Oh alah, ini berapa dus tadi? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, anjir. Ya. Gak apa. Kan namanya belajar. Itu ada sari roti tuh, kebetulan kita lagi stok roti nih. Sari roti. Roti sari. Ini apa ini? Flower. Ini apa ini? Ah, sereal. Sereal harganya naik ya tadi tuh katanya kalau nggak salah. 694 ya, damn. Teks naik jadi 7. 720 lah. Businessman. Roti. Sama harganya. Kopi 10. Ini flower. Sama aja. Apalagi? Kita butuhkan. Pokoknya tadi kita pesan telur ya. Oh enggak deng, enggak jadi kan kita udah itu, udah terlanjur miskin. Oke, let the day begin. Kita mulai hari. Saudara-saudara, aku awal juga gitu. Tapi enggak apa-apa. Kan kita ini sebagai sesama entrepreneur saling menasihati. Adakah...